you <music> resep. Wele wele wele, enggak ada wele wele. Enggak ada. Belum. Oh. Oke, <laughs> ya. kita Jen, hari ini Jen. Panjang dong. Ya! Tereng, tiba-tiba cerah ceria, mantap. Oke. Okay. Jadi kita mau ngapain Jen hari ini Jen? Kita hari ini mau bacain tangga resep. <laughs> ya, yeah. uh, sama gue Jennifer, Sandra dan Ria. Mic gue mati. Huh? Tes, tes nyala, terus, terus oh nyala nyala nyala, ya, oh iya, iya, iya. gampang ini, gampang apa tuh? Eh. <tuk> 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 oh, ya. lemah, ya lanjut ya? oh udah, <tuk> kita nggak <mulai> usah nungguin dia, Gue <tuk> kira ditungguin, ya udah ayo lanjut. ya uh, jadi hari ini kita ya. akan ngebacain tangga resep, uh, yang mana uh. ini resep-resep uh, selama seminggu sebulan. Seminggu dong Oh ya resep-resep yang setali. masuk di tangga selama seminggu ini. Ya, betul. Nah dari berbagai sosmed. Nah sosmednya apa aja tuh Vi? <laughs> <tuk> Udah pencet, pencet Sana, dong. Tadi <tuk> <tuk> ya, <tuk tuk> <dari manam> live. <tuk> Jadi buat teman-teman yang punya saran-saran, uh, kita mau bikin apa, terus yeah. misalnya mau kita mau misalnya, ah, apa aduh aduh mukanya Avi ketutup. Ah. Oh, iya ya, jadi kalian nih selama kita live, kalau uh -huh. kalian punya saran-saran atau uh, punya requestan mau kita bikin apa dan uh -huh. mau tau resep apa, yeah. tinggal bilang aja, tinggal request aja di DM kita di bawah ini ya. Eh, ada? Iya ada. Ada, ada. kolom, kolom komen. Iya <laughs> di bawah ini. <laughs> Nanti uh, akan dikelola oleh admin kita. Siapa sih adminnya? Cenggi. <laughs> <laughs> pengen, pengen banget disebut, <laughs> <Senang> gak, uh. <laughs> ya udah, langsung aja. Yuk, kita masuk. Tapi sebelumnya, kita mau sapa-sapa dulu warga-warga Indonesia yang ada di sini, di sana, dan di mana-mana, ya. atau enggak dari wilayah-wilayah lainnya di luar Indonesia. Uh -huh ataupun yang ada di luar angkasa sekalipun, loh tapi... ya sebetulnya bisa kan? Bisa, e, bisa, iya. bisa. Nih coba komen di bawah teman-teman nih yang lagi di daerah dimanapun mm -hmm. itu lagi hujan atau enggak? Soalnya di studio kita hujan ya Jen? Ujan, hujan. Hujan mendung gelap. Gitu. Gulita. Betul. Nah wadidaw, wadadaw. kalau dingin dingin gini enaknya makan apa Jen? Kalau lo? Eh uh, gua dingin dingin gini makan apa ya, gue langsung kepikiran wedang lagi ah, ya, Wedang ronde Wedang ronde Regi gak? Waduh, boleh Kalian tau gak sih? <laughs> jadi kita langsung masuk ke platform pertama Betul, daripada kebanyakan bahasa basi mm -hmm. Jadi kita langsung aja yuk Masuk ke platform pertama, itu platformnya apa Vi Instagram, cekidot Oke, okay, cekidot Oke, okay. yeah, 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 yeah. yeah, makanya orang mah jangan sujon. Okay, okay. <laughs> Gue kan mau menyapa untuk kalian yang ada di IG. Mungkin mm -hmm. kalian tidak melihat layar berganti, tapi kalian bisa lihat di belakang kita. Betul, Iya. Yeah. Yeah. Itu di... loh maksudnya langsung ya? Iya, yeah. di nomor 5 Iya, yeah, langsung kita lihat dulu dari nomor 5 ya. Kita lihat dari yang terendah dulu, mm -hmm. enggak terendah sih, 5 mah dari ribuan video yang ada di masa TV dia masuk dalam lima ada apa nih Jen nomor lima Jen ada apa yuk kita tebak ah apa otak-otak <tuk> iya bener dong bener. ada otak-otak gua gua rabun maaf guys <tuk> oh yeah, iya. <tuk> iya, ada otak-otak goreng. Betul. Ya bener. Hai. Coba. Eh, hai. <tuk> hai, hai, Coba kita. Cek yuk videonya. kita lihat videonya. <tuk> coba dulu sekali. <tuk> <laughs> <tuk> iya <lanai> Jadi, emang otak-otak goreng nih salah satu cemilan enak sih jangan kalau lagi panas-panas. Otak-otak goreng tuh yang kayak di abang-abang itu kan sih? Yang kalau dipotong-potong-potong. Oh iya. <coughs> Gue tuh pertama kali nyobain otak-otak tuh yang itu malah, bukan yang bakar. Oh tapi lu pernah nyobain otak-otak bakar? udah total lebih enakan yang bakar iya betul <laughs> <tuk> tapi gua makan otak-otak goreng itu sama mm. mie kan depannya gak boleh disebutkan oh oke oh, oke okay, okay. oh boleh boleh oh boleh udah jangan iya, mie goreng mami, yang mami rasa mami rendang oho. tuh tuh sebisa oh. makan pakai otak-otak pakai otak-otak iya Mantap tu enak sih otak-otak goreng, e, iya. bukan yang bakar. E, iya, iya. Gitu. Kalau lu makannya? Kalau gua enggak sih, gua biasanya beli yang ya udah otak-otaknya aja. Oh, terus dari makan gitu aja. E, iya, makan gitu aja sih. Tapi kalau beli otak-otak gak ada bumbu-bumbuan yang kayak dia bang bang, -bang cilok kan? Dia cuma saus doang kan? Iya, e, dia saus. Tahu gua. Iya, e, betul. Oke, kita lanjut ke peringkat keempat. Oke, peringkat keempat ada apa? Baca, baca. Ada es imitasi. Oh. Imitasi mm -mm. palsu dong, jadi dia tuh pakai ada bahannya gitu, Jen. Mm -hmm. Jadi bukan bukan kopior asli. Emang kenapa kalau kopior asli? Mahal enggak? Karena kan jadi dia uh, kayak semi-semi kopior gitu lah, jadi si kecil ini buat gitu. alah. -ala. iya, mm. oh iya, <laughs> <laughs> <tuk> Halo, <kami salu>. yeah. <laughs> bisa enggak jadinya <laughs> bisa. enggak bisa ternyata <laughs> tapi ini bisa dibikin buat anak kos-kosan enggak bisa sih kalau niat kalau niat bisa oh ya benar semua bisa terjadi asal ada niat dan uangnya iya. benar kan kalau nggak ada niat dong enggak ada uangnya juga nggak jadi iya. <tuh. Tuh, bohong, iya. Apa jadinya? Kelapanya. Iya, maksudnya jadi apa? Kalau nggak pakai Kelapa, tapi dia buatan, jadi buatan iya makanya disebutnya apa. es kopi imitasi. I iya maksudnya kalau kelapanya imitasi itu jadi apa agar-agar atau apa? iya nah, jadi, iya, iya ngomong itu. gitu aja, nah, aja dong. oh yeah, okay. dari agar-agar, santan, santan agar-agar. apa? pakai es batu. oh kayak es jeli itu ya? iya, yeah. yeah. uh oh iya yeah, benar-benar. Ah. Oh. Gitu. Gitu-gitu. Itu cara buatnya ya kalau misalkan sama kayak es jelly yang ada di pikiran gua nih kalau oh. kalian tahu, ya. itu gampang sih. Bisa. Ya, Asalkan bisa. apa ya? Asalkan ada niat dan uangnya. Betul, Betul. semua. Ya, bisa terjadi. Lanjut ke peringkat ke ketiga. ketiga Di peringkat ketiga ada makanan apa enggak? Ada sus kering isi coklat. Wah, Kami manis kue kue lagi sus. ya. Udah eh cuman asin cuma satu ya? ya. Asin cuma satu. Iya, minggu ini banyak yang suka manis-manis nih. Kenapa oh, kita nih? belum sapa-sapa penonton nih, Jan. Oh iya. Penonton-penonton dari mana aja nih kira-kira nih ya? Bisa sapa-sapa? Boleh komen-komen, sapa -sapa? boleh aktif. Komen iya, -komen, boleh komen-komen, boleh komen -komen, eh curhat curhat sekalian mm -hmm. kalau misalkan bingung kalau misalnya lagi makan-makan boleh kasih tahu kita ya eh, makan apa bikin iya dimana. betul apalagi kayak uh, jam zaman sekarang kan banyak jajanan-jajanan mm -hmm. yang unik-unik tuh contoh eh uh, susah lagi <laughs> eh pokoknya Cilor, yang unik-unik cilur unik. mah nggak unik uh, kayak apa ya ya gitu deh pokoknya oke okay. apa <laughs> Apa ya? Jajanan yang unik. Kebab, kebab, kebab. Uh, kebab sih ada unik unik. Iya, ya pokoknya kayak gitulah kayak jadi siapa tahu hmm. oh kalau enggak nggak unik maksudnya kayak apa yang ada di daerah kalian mungkin aja nggak ada di sini. Betul. Gitu. Jadi kayak khasnya misalnya enaknya di situ. Betul, hmm. kayak Avi aja nggak tahu. telur ngapain? Telur gulung. Ih, baru tahu kan lo Iya. <laughs> itu itu. Iya. Padahal masih di Jakarta, tapi dia nggak tahu Telung. Gitu. Ya udah. Kita lanjut ke peringkat kedua. Oke, lanjut peringkat kedua. Ada roti, roti bakar, bakar strawberry, strawberry. Peanut cheese. Peanut. Cheesecake. Wah, itu maksudnya semua rasa jadi satu. Betul. Waduh. udah kayak jatuh cinta. Manis Iyi. banget. ahai ah, Manis pahit emang. <laughs> Kenapa agak curhat ya, Bro? ya <laughs> <laughs> eh, pokoknya ini roti bakar bisa banget bikin di rumah. Mm -hmm. Resepnya bisa lihat di masak TV. Terus kalau misalnya butuh uh, kayak selainya apanya itu gampang sih. Eh, gampang. Balik lagi tapi kalau ada duitnya. <laughs> 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 di gak ada ya? Apa? Enggak ada. Di Gak ada. Gak ada. Gak ada itu. Ada sih kalau request, cuman harganya mahal. Iya, makanya lebih Di, murah. Bikin sendiri. Bikin sendiri, bener. Tapi ya kalau... Oh, eh, iya udah. Kalau gak ada niatnya? Ya, gak ada. Oh, iya. Eh, Iya. Ya. Oh, ya. Gampang. itu itu gitu. dibikinnya jadi dia uh, ber, apa berlapis-lapis gitu ah uh -uh. Habis uh -uh. nah, itu dipolesin roti, kasih selai kacang juga, habis itu dikasih cream cheese yang udah Oh jadi dia bukan kayak burger gitu ya? Yang kayak, uh, jadi selai mm -hmm. strawberry dulu, terus cheese itu baru itu, baru di plek gitu. Satu. Ini digoreng gitu enggak? enggak. Oh enggak udah cuma gitu doang? Roti bakar kan? Roti bakar. Hah? Oh iya. Ah, iya aja, iya. Lah iya. mie goreng aja direbus. Apa ya. salahnya roti bakar juga diri. <laughs> <laughs> iya lanjut ke pertama. Ada ya. apa Jen? Iya nih ada apa nih kira-kira yang manis-manis lagi apa enggak? Iya, Harga ternyata roti tawar kuah santan. Oh, manis lagi. Oh, ternyata warga Instagram selama seminggu ini suka yang manis-manis ya. Iya, kayak siapa? Kayak kamu. Iya. Yang... Yang... Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Bisa aja dong. <laughs> eh, eh kan? jadi ini roti tawar nih uh, Roti biasa. tawar santan bukannya asin jadinya? Enggak, dia kuah santen. Ini santen di. Kayak ape? Kok santennya rasanya enggak kayak susu? Ada ada lagi kan yang kayak direndam susu nih. Itu ape Kayak burt cake Tos kali tuh. Kayak burt. Tos roti boy kali. Tos roti. Tos roti boy. So tahu banget. Oh, itu saya gurih sih. Wah, saya gurih ya. Jadi manis. Roti tawar direndam kuah santan. Iya. Oh, roti tawar. Jadi cuma roti tawar di direndam sama kuah santan jadi abis itu jadi mangkok nih terus pakai roti tawar atasnya diceplak set dalam terus ditiram sama si kuah santan itu si roti tawarnya iya enggak ada lah udah gitu doang eh roti tawar iya enggak salah sih bener enggak salah boleh, boleh. Jadi, bener sih, nggak salah. Oke. Okay. Boleh. Kalau iya. di sini tuh adanya ini apa? Bubur kacang hijau. Tuh hmm. sih yang yang pakai roti tawar juga. Eh, Disantenin juga. Apa oh, iya, iya. ada? Bukannya di bubur kacang, oh. ijo kan. kacang hijau kan? Bubur kacang Madura begitu. Oh, itu, iya, oh, itu, tapi rotinya mandura, ya? dicelup buat oh. celupan kan? Bukan buat di nah, biasanya, biasanya, Tapi ada yang didalem, di dalam. Di dalam dulu. Oh, udah kayak spodeng.

ke okay. platform selanjutnya. Betul banget kita lanjut ke platform selanjutnya ada Facebook. Platform Facebook. Ya benar kan? Cekidot. Cekidot, Halo Ali Wardana ya. Yeah. Hai Ali Wardana. Oh, yeah. Selamat sore juga. Gimana di sana? Apakah hujan atau tidak? Hujan. Hujan. Ya, lanjut ke Facebook Di Facebook kira-kira uh, ini banyak yang manis-manis atau asin gak ya? Coba kita lihat apakah ini akan jomplang Lihat peringkat kelima ada Sambal pooh Wah, langsung yang pedes mm -mm. Mm -mm. Emang ibu-ibu emang suka nyambel sih Oh iya benar, kalau Facebook kan kalangan ibu-ibu ya Bunda-bunda ya, Bunda-bunda, ibun-ibun Nah ini dia nih ada videonya, mau di-style Nah ini si sambel. Sambel apa ini Vi tadi? Pooh. pooh? Iya. Oh bukan poh Karena oh nya o nya dua. Eh uh, lah puh juga. Kan bahasa Inggris itu. Oh iya. Puh dong bahasanya kalau bahasa Inggris. Sambel puh. Puh. Ah, iya <laughs> sambel. <laughs> sambel. Ia, pigletnya mana? Kagak kuning nih sambel. Iya. Yeah. Yeah. Nih, nih apaan sih, Jen? Mangga, mangga muda, Gak tahu. gua gue di umur berapa. <laughs> wah, iya, iya, Gila banget iya, iya, Ya oke iya, Mangga diparut, ya Kelapa diurut <laughs> Lu iya, iya, <gak> kayak gitu? <laughs> mangga iya, kelapa diurut iya, yeah, iya, Gue gak tahu e, lagi, gak tau. lagi, ngajutin bawang gimana gak kayak nih kayak daun terus tinggal campur tau. Gak tau Emang sambal jadi gak pake terasi Dia bikinnya kayak dabu-dabu gitu ya? Oh, oh. Tapi itu, manga, Glenn. itu mangga, gak kan? Itu mangga? Muda, iya. oh. Mangga lagi, gak Mangga gak tau. mangga tau Sorry, gak level <laughs> <laughs> aduh, aduh. Ya udah ini tinggal campur-campur jadi satu Ya udah campur-campur uh, boleh oh, Masnya? itu gula tadi, gula palem. Gula parang. Oh, Iya, sama garam. Yes, macem, <laughs> nah. nah ya, tuh, ya. kurang lebih cara pembuatannya kayak gitu ya. dan cukup simpel, cukup simpel sih. Betul. Tapi gua enggak tahu mangga muda gampang dicari apa enggak? Enggak apa oh, iya, gampang dicari enggak?

lanjut ke Oke, okay, lanjut. Sambal lagi enggak ada sih Wih, ini? Ada nasi, telur ceplok, cabe garam. Waduh. Telur ceplok, cabe garam. Eh, bener, benar. Benar. Nasinya bisa bikin sendiri. Terus telurnya, telur ceploknya juga bisa. Terus cabe cabai garamnya bisa beli nih nah. di masak da TV. Iya, masuk. Langsung aja Cekot kalau kalian mau cabai garam Ayat ke masak TV toko. Ya, Dijual di mana aja sih? Di Tokped, oh. di, di mana? Waktu. Instagram. Kenapa emang waktu? Emang waktu. Oh iya, emang waktu. Oh, benar, emang waktu. <laughs> <laughs> <Heimat> waktu. <laughs> <laughs> Dia lembut banget dari <laughs> tadi, maaf. <tuk naik> <tuk naik> ya jadi 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 lebih hemat waktu ya jadi kalian nggak usah nggak usah bikin tinggal, bikin, bikin tinggal dituang-tuang aja. aja gitu apalagi udah mau tahun baru jadi mm. biar nggak repot untuk masak-masak tahun baru kan pasti porsinya mesti banyak tuh sekeluarga-sekeluarga mm, iya. jadi udah langsung aja beli cabai garamnya ya nggak sih <haha> eh ya iya kan dong. Oh, oh. Ya, pokoknya ini dia tadi pakai bawang putih pakai cabai hmm. terus dioseng jadi satu gitu uh, uh. nah ini nih si telurnya ini ntar si cabai yang tadi uh, uh. itu dia bisa masuk ini, nah R ini rindu -rindu -rindu dia nih cabai garamnya kalau kalian langsung uh, pengen lebih mudah dan mem, uh, lebih praktis langsung aja nih check out ya okay. kalau bingung di mana cari di masak tv toko, toko. di situ selalu tersedia Yuk langsung aja di check out sebelum kehabisan, oke? Okay. Oke terima kasih. Ntar Lanjut ini. ke peringkat ketiga. Oke okay. di peringkat ketiga ada apa? Lumpia. Rogut. Ya betul Bisa ya <laughs> nasi yang susah ke gue, Iya oke. Okay. Oh uh, gue tahu nih ini uh, yang uh, kata good. itu kan yang kayak isiannya <sus> Isiannya rogut. Yeah. Uh, ya. Oh ya dulu gue nggak bisa ngebedain tau apa bedanya ra, ra, apa rogut sama, sama uh, mayones gue pikir kayak ya udah sama-sama aja gitu mau rogut itu ayam kan itu 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 enggak rogut tuh ini ya apa tekstur si itu ya sama itu yang putih-putih itu. Enggak, jadi campuran si putih-putih itu. Roguti biasanya kayak bikin sus. Jadi dia mentega Hah? atau margarin dimasak sama air sama tepung. Oh. Udah jadi krim, baru masukin isian-isiannya kayak Iya, jadi kayak kita, oh. gitu tuh jadi ya makanya gue nggak bisa waktu dulu nggak tahu kalau ternyata tuh ada nama lain bukan ini bukan cuman mayones gitu gue pikir tuh malah oh, dia agak mirip sih, apa nama namanya mayonnaise. risol mayones itu isinya ada Logis. dua rasanya ada dua ada daging sapi oh. sama yang daging ayam ternyata daging ayam tuh namanya beda oke 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 dia gampang bikin di rumah mm -mm. Besok bikin. Bikin dong. Benar ya, ditungguin nih. Ya, lanjut ke peringkat kedua. Kedua, ayo di kedua. Oh, ini apa? Apa itu? Oyong. 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 Oyong kuah, kuah telur. telur. oyong. Oh, oh, oyong? Oh, kayak kayak, <laughs> kayak 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 pare itu kan. iya. Eh, bentuknya? Iya, tahu kayak pare dipotong-potong. Dia enggak sih? Enggak. Ya? itu tuh, tuh, oyong tuh. kecil ya, beneran. Yang, yang panjang. Tuh? Enggak. oyongnya. 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 benar. Ya, kan iyi. belum dipotong kan. betul. kan, tuh. kan pas jadi. Nam. oh. Tuh. jadi dia masih, <tuk> dia <tuk> bentuknya kalau dilihat dari bentuknya dia masih saudara nama belimbing ya? emang gini? Gini. Gini. enggak. enggak. <tuk> enggak. <tuk> <tuk> kebetulan gak kenal ya sama keluarganya <laughs> jadi ya udahlah gak usah ditanyain <laughs> dia masih sekeluarga apa enggak sama blimbing <laughs> <laughs> udah kenal tuh keluarga blimbing <laughs> aduh ya, kita bus dia kita bus udah deh masukin telurnya pelan pelan hmm. yang terkuahnya tuh ada telur telurnya gitulah dikit Hmm, mantap, Kayak mantap, sop. Iya, kayaknya krim sup, gitu ya. krim sup, <laughs> krim sup. Sub jagung. Sub jagung, krim sup mulu nih. Heeh, mm heeh, -hmm. Mm heeh. -hmm. Dede ini bisa buat makan siang, makan malam pagi mm -mm. bisa oh ya, gini gitu. lagi hujan -hujan, oh iya benar pas lagi hujan-hujan makannya hangat-hangat ya kan enak banget nih oh pantas dia masuk di peringkat dua ya betul, karena hujan-hujan betul ibu-ibu tuh mikir kan mau masak apa tuh langsung aja nih ngecek ke masak tv tentunya ada video ini kita sih iya benar banget apalagi di hujan-hujan kayak gini ya kan apa? Oh, aduh kehangatan dia Kehangatan dia sama enggak ya? Kayak oyong oh, waduh sama sama oyong Susah ngomong sama bapak-bapak <laughs> Oke okay, masuk ke peringkat yang pertama Kira-kira ada apa nih? Ada mini nastar Oh yang manisnya malah jual satu ya Betul Mini oh, nastar, nastar betul <laughs> <tuk> <ketempol> ini cocok buat natalan ya ini kalau misalnya buat agak besar terus butuh makanan makanan kecil belum hmm. pas banget oh tapi gue bersyukur sih adanya dengan menu ini mini nastar gitu ya iya. berarti kalau gue coba bikin nastar terus gagal terus uh -huh. jadi kecil kan orang mini. jadi sangkanya ini mini nastar padahal gagal <senywin> <tuk> <tuk> eh, enggak kalau iya. e, nastar kalau gagal kecil Ancur sih. Ini jadi kecil. Tuh. Inovasi, inovasi. Ini inovasi, biar cepat mungkin ya. Oh enggak. Ini tetap ada isiannya, Glenn? Oh, tetap. Oh ada, ada. Tuh, ada oh, ada selai nanas. Cuma <tuh>, emang dia mini ya. Ya ini mah ukuran normal. Tuh. Mah Ma, iya benar ini normal ini. Oh. oh iya benar ini mini ternyata guys. Iya kecil ternyata. Aduh ya ampun. Kita nggak ngeliatnya dari sosmed ya jadi ternyata ada gede. Padahal kalau kita lihat asli ini kecil ternyata. Iya benar ini benar nih. Kecil ini kecil. Percaya ini kecil, oke. Okay ayo udah lanjut, lanjut. Ke, ke platform selanjutnya Oke okay, di platform selanjutnya kita ke Youtube Buka Twitter deh? dulu dong Oh Twitter dulu Cekidot yeah. <simerasan> Emang, emang Youtube tak? Oh gitu Oke oke oke, oke. <simerasan> Ada yang pak <merasa>? Oh <simerasan> iya Hai Kak Glenn, Jeremy Twitter Twitter Oh iya Oke, okay, ini platformnya anak-anak muda ya. Oke. Okay. Dimana Di mana banyak thread-thread terkini. Mm -hmm. Hmm. Yang pastinya. Ya, uh, kita langsung lihat nih anak-anak muda sukanya apa aja nih. Iya nih, kita lihat ya. Apa itu? Sus? Ada sus kering isi coklat. Oh. oh yang tadi. Hah? Di mana? Yang di IG. Oh, ini bisa oh iya. Di sini. Okay. Oke, coba kita di sini. Nah oh. ini nih, <laughs> akhirnya kita bisa lihat ya video yang tadi nggak kesetel Kurang lebih kayak gini cara pembuatannya. Waduh-waduh. Siapa tuh? Nat no. Nah. Ke tepung, ya kan? Mm -hmm. Ini Pasti apinya api kecil. Eh, uh, ini tuh ini tuh mirip kayak uh, yang dijual di supermarket itu gak sih? Iya hmm. kan? Yang kayak gitu. Oh, enak yang, dong. Yang garing terus dalamnya uh -uh. biasanya saya lumer. Ya? Ya iya, betul, -betul iya. itu, pasti. Bener-bener. Cut 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 cut. Tercetak Jadi, udah gitu. Oh, iya cepet banget. Masih cepet banget sih kalau bikin kayak mm -hmm. gini tuh. Cepet, iya dong. Karena biar menghemat waktu kali kalian. Ya. Ini bisa banget sih berarti buat Natalan ya betul. kan? Betul, banyak banget. Mm -hmm. Bisa bikin, udah cepet karena dia cepet, jadi bisa bikin banyak bisa buat dijadiin hampers Nah, iya, nggak ada orang yang Natal nonton film, kumpul sama keluarga paling enggak. Oh gitu. Nonton. Sama keluarga enggak? sama keluarga kan? Ya udah sama aja tuh namanya ngumpul. Iya udah, iya udah oke. Sip. Oke. Iya, yeah, oke. Okay. Sama, sama keluarga. Iya. Iya. Oke, oke. Ya. Waduh, waduh. Ramai banget. Ke peringkat keempat ada apa nih? Oh, ada lagi nih nasi teluk, telur ceplok, ceplok cabai garam. garam. Ternyata banyak yang suka cabai garam. Yes. Langsung aja yuk dibeli cabai garam masak TV yes. ya. Masuk masuk Ini enak banget ya mempermudah kalian untuk masak. Uh -huh. Jadi langsung aja cekot. Ini ada di Instagramnya masak TV toko. Ada di Tokped juga. Detail. Tiktok ada gak sih? TikTok, TikTok 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 saya kurang tahu. Shopee, shopee ada TikTok ada dong. TikTok, TikTok kan ada. ada. Tapi Kak Jen. Heeh. Uh -uh. kering isi coklat itu, coklatnya bisa dimasak Toko. Kan? Oh iya. Buat kalian yang tadi ya mau bikin apa? Sus, sus isi coklat nih. Coklatnya yes. bisa pakai ini yang kan. Belinya dimana, Mana -mana. Ini bisa dibeli juga di Masak TV Toko. Ya, langsung aja kalian cek Tokped. di Tokped, di Instagram Masak TV Toko. Ya, Sama kalian di bisa nih. TikTok aja jadi gitu. Oh ini makan pastinya dia. lebih enak. Bisa -bisa ganti iya. Oh iya, bener banget nih kalau kalian mau sehat ya kan ya, jangan uh, makanlah makanan-makanan yang emang ini asalnya dari nenek moyang kita. Karena nenek moyang kita tuh gennya makannya makan sorghum, jadi Genanya coba apa, kan? ini tuh makan. lebih lebih apa ya lebih rendah. Gluten free Iya gluten free. Eh. Yeah. Iya, jadi kayak gluten itu kan bisa eh uh, resisten terhadap lambung. Nah, kalau ini tuh bisa mencegah. Jadi kayak kalian bisa nih kalau mau bikin sorghum kepo sama sorghum, oh, nih langsung aja nih. Ini ada di Masak TV Toko. Kalian kalau cari Masak TV Toko, kalian bisa ketemu nih tiga produk masak ini akan ngebantu kalian. Ya. Iya, resepnya kalian bisa cek di YouTube, di Instagram, pokoknya di sosmednya Masak. tv. Oke lanjut, lanjut. nih kita susun dulu. Ceploka. Iya. Oh iya lanjut ke peringkat ketiga. Ada apa nih? ada lumpia ayam udang isi mozzarella apa lumpia lumpia ayam ayam udang udang isi isi mozzarella waduh agak agak mumpul keluarga hmm. ya dia rame, ya rame banget. iya <laughs> di satu itu iya uh mewah banget ini udah udang ada ayam lagi ada mozzarella lagi ada mozzarella lagi buset oh. ini sultan banget ini keren keren ini kalau dijual berapa gen harga ini kalau gue yang jual sih oh. mm, tergantung sih kalau di jaksel gue bikinnya 150 satu <laughs> Udah gila. Udah gila. karena gue akan tulisnya pakai bahasa Inggris oh, okay. iya dong kalau pakai bahasa Inggris semuanya jadi mahal <laughs> betul kayak yang tadi di live nya apa masak bareng iya krim brulee kan di Platnya bagus tuh. Nah kalau di jaksel harganya bisa 150 ribu. Okay. Gitu. Kalau di warung-warung? Kan? Iya, kalau di warung-warung terutama di Priuk ya, tempat 15 saya tinggal itu ribu lah. Kakak tinggal di Priuk. Iya, saya tinggal di Priuk <laughs> betul banget. Yang banyak kontainernya <tuh> itu guys. lanjut ke peringkat kedua. Peringkat kedua Twitter okay. kita punya apa nih? Tote Tower kuah, santan. santan. Wah, wow. dia di peringkat dua terus ya? dia juga tadi di... Hah? Apa yang pertama bukan ini? Oh di IG pertama, Jen. Oh iya? Oh, iya. Oh, <laughs> nggak apa-apa, maaf ya, saya rabun. <laughs> Alasan aja. Ya nah, tadi udah kita lanjut ke peringkat pertama. Betul, di peringkat pertama ada apa? Ada Oh, oh, <laughs> ya 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 lo kok hilang kok hilang ayo ayam goreng lengkuas wah aduh ayam goreng lengkuas <laughs> ye biasanya lengkuas ditemuin uh, di rendang ya biasanya kalau kena prank kan dapetnya lengkuas lengkuas apa sih lengkuas ya <tuk> iya saya iya. pernah udah sampai gigit tuh ya, bukan daging Ternyata. Tapi kalau ditaruh sama ayam goreng ketukar gak? Enggak Enggak ya? Enggak Oh enggak ya? Enggak Lihat dulu Lihat dulu resetnya <laughs> Oh udah jadi serundeng Oh, oh serundeng dari lengkuas Kok? Serundeng dari kelapa mm -hmm. nah, Ada lengkuasnya Di dalam kelapa? <laughs> Gimana? Ya, ini lagi nonton. Duh, kok gue turun mulu ya? Waduh, uh, aduh. waduh, uh. Wah, pastinya enak banget, apalagi buat kalian nih. Warga-warga ini apa sih? Twitter, ya? Twitter. Oh ya Twitter pasti ini yang yang, muda. yang itu ya yang kebanyakan bikin thread-thread bekal ayah. Ihi. <laughs> <iii, laughs> <iii, iii, laughs> bekal bunda. <laughs> bekal anak uh, tuh bisa bikin nih ini bahawal buat bahawal bekal anak. anak. Iii, iya. Bisa banget. Betul. Bisa nih buat bekal nih. Cabe garam Betul. Ih, enak banget. Iyi, udah, udah. Udah. <laughs> tame. <laughs> <gayu> namanya juga usaha. Betul. Betul. Ya udah ayo. Kita lanjut. Iya nih. Platform selanjutnya. Ada yang sapa-sapa enggak nih? Belum Oh, ada nih. Oh, dari Bang. ini dari mana? Ini Facebook Facebook. <tumpe> oh iya, hai dari Bogor. Ini kalau udah Bogor pasti udah pasti hujan nih. Betul kan? Betul. 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 Banjir gak sih? Bogor Bogor banjir di sini tenggelam gak sih? <tumpe> 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 iya dong. Patokannya di situ, Avi. Bagaimana ente? Terus ada Makassar Makassar. Makassar. Halo dong. Hi. Hai. On demand Gimana sih? <laughs> Kok <laughs> <laughs> <gulah gulah> kebanyakan denger violu soalnya. Iya. <laughs> e e ya kita lanjut. Itu. So, Oke, okay, kita lanjut. ada apa, Jen? Apa ya? E udah. YouTube, yeah, YouTube. Nah kita langsung ke YouTube. Yuk yep, YouTube yuk. Yep. Mana? Belum masih twitter. Itu belum. Fokus dong, fokus dong. <laughs> nah gitu. Oh kalau Youtube cuma tiga ya, iya. kayak lomba anak SD ya Peringkatnya cuma tiga doang Emang gak lima ya? Eh, iya, kenapa gak lima? Beda, SD negeri sama swasta beda Oh gitu hmm. beda. Oh kalau di negeri ada lima Oh dia ini swasta ya? Iya <laughs> <laughs> Ya gitu deh ya, Di peringkat ketiga Di peringkat ketiga ada apa? Ada apa Jen? TTS Masakan Lombok iya. Wih kalian buat belum buat kalian yang nggak tahu tetes itu apa Teras jadi kita ya. ada program namanya tebak-tebak sotoy Kok, sih, itu tebak-tebakan jadi e, ternyata nggak seluruh orang-orang Indonesia tuh tahu makanan Indonesia jadi uh -huh. diadakanlah tebak-tebak sotoy nah untuk kalian yang mau tahu kayak gimana keseruannya karena di sini ternyata banyak komedi-komedi yang akan mengejolak perut kalian hahaha <laughs> ya langsung aja kan, nonton aja di YouTube ya Masak TV eh oh, <laughs> jadi itu kita bakal tebak-tebakan makanan khas mm. gitu. jadi kita suruh cobain, suruh ngedeskripsiin ini nama makanannya apa iya betul lu kan pernah ikut gini kan? pernah gua bener gak? bener banyak gua oh bener banyak mm. keren keren, bagus bagus nggak sombong enggak C <laughs> cuma tinggi hati aja mm -hmm. yuk yeah. lanjut Yop. ke peringkat kedua. Ya, di peringkat kedua kira-kira ada apa? Ten tereng teng teng. Sambal. Oh, sambal, sambal puh. puh. Puh kan ya? Iya, ini depuh kan tuh. Puh, bukan poh. Oh ya poh. Oh, iya. Sambal poh Bali. Oh. Tapi enggak Sambal poh. Poh. dua. Tapi o dua. Oh iya, oh, iya coba Bali, yang orang Bali, Bali siapa tahu bisa komen ya di sini bacanya kayak gimana. Eh tapi kan dia tulis juga ya. Oh iya. <laughs> Tetap aja <dia> tulisnya po. Oh <laughs> iya <misalnya> di, <laughs> di Eja. Oh iya di Eja. Ya siapa tahu. P O O O. P O O O gitu. <laughs> Banyak deh oh ahnya kalau kayak gitu. Oke. Okay. Oh, Oke, okay. kalau gitu. Oke lanjut ke peringkat pertama di YouTube ada apa? Ada. Wih. Wih. Roti, roti boy. Tos. Ternyata tadi gue salah ngomong ya. Mm -hmm. Gua Gue tadi bilang apa? Roti bakar. Oh roti bakar. <laughs> Hah? Oh. Huh? <laughs> <laughs> ya gitu. Ternyata ada roti boy. Ini buat kalian yang suka banget sama roti boy. Gue suka sih sama roti boy. Nanti. Enak. Dan dia emang sempat viral Jen ya Iya benar. Hmm. nah ini nih kalau kalian mau tahu resepnya kayak gimana langsung aja nih nontonin di uh, youtubenya Masak TV supaya okay. kalian ya kalau mau mengirit hmm. dan membuat uh, roti boy low budget, budget bisa Nama nih kayak roti tawar ya. iya bener banget apalagi lagi hujan-hujan kayak gini pasti pengennya nyemil-nyemil terus kan nah kalau kalian punya roti rotinya cuma ditaruh selai doang kan bosan nah kalian bisa berkreasi ya jadi kayak berkreasi lah selama punya uang wah dan niat ya betul nah kayak gini nih kurang lebih nanti dia di atasnya pakai pakai gituan iya pakai gituan itu sele sele itu kan oh itu mentega kopi kopi iya iya malah tiba-tiba rasa kopi iya maksudnya dari situ Masa kopinya tuh udah Oh, ya udah deh. Masa yang lemot. Iya, uh, dari situ. Iya, uh, dari situ. Masa kopi. Iya, dari situ. Oke. 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 Kita sudah di penghujung acara, Jen. Oh ya ampun, ternyata kita udah sampai aja nih di penghujung Bang, acara. Iya, terima kasih ya Dineka. buat apa? Tambahin aja dong. Aduh, Tambahin. Ya. <laughs> Lagi, <laughs> kan, nanti ya kita bakal ada lagi di minggu depan kembali lagi dengan saya Jennifer nanti yang akan menemani kalian iya. di malam-malam kelabu ngingetin <laughs> jangan lupa buat follow dan subscribe sosial media Mas TV ada betul apa aja, Jen? ada Facebook Instagram Twitter YouTube line, TikTok satu lagi In. Pinterest, sebetul oke okay. ya yeah. yeah, terima kasih semoga menu-menu uh, di minggu ini berguna untuk kalian yang bingung mau masak apa di tengah kehujanan ini ya apalagi mau menyambut tahun baru oke okay? oke okay. oke okay. sampai ketemu lagi di minggu depan tetap di di masak.dottv enaknya, enaknya ngeri. gerigeri ngeri, ngeri. Ya.